siapa namanya, Pak? Bapak I. Sumirat. Usia berapa? Usia 57. Bapak di sini sebagai warga, Pak? Ya, sekarang warga lah. Kalau saya asal dari Ciamis, kalau istri dari Medan. Iya. Cuma udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Kalau di Empang ini 4 tahun, Pak. 4 tahun, 4 ya? Tahun. Alamat Bapak di apa? Kalau boleh tahu. Tadinya. Ini di kawasan apa, komplek apa? Villa Mambur 2. Ini Villa Mambur 2. Oh iya, Pak, ini terkait apa namanya? Ini kali apa, Pak? Kali Jambe. Kali Jambe ya. Nah, ini banyaknya sampah ini sejak kapan sih, Pak? Ya, waktu pas pasca banjir ini meluap. Ini udah surut tuh baru kelihatan menimbul. Iya. Yeah. Tadinya enggak kelihatan karena ya air rata itu. Setelah surut baru kelihatan. Iya. Yeah. Itu tuh sudah dibersihkan sih belum, Pak? Belum. Belum sama sekali ya. Sama sekali. Tapi untuk hal seperti ini udah dilaporkan belum, Pak? Misalnya ke RT RW atau mungkin kepala desa? Ya, kalau RT RW ya secara kebetulan kan dekat ya. Dia ya mantap juga ke sini. Eh, sudah. Sendiri, Tapi memang sudah dibersihkan untuk meminimalisir sampah-sampah. Iya, kalau masalah warga tuh ya semaksimal mungkin ya berusaha untuk membersihkan, tapi ya karena peralatannya terbatas, iya, jadi nggak ada, palingnya pakai apalah, golok-golok gitu, jadi nggak ini. Lagi pula kan masalah warga kan mungkin takut ada barang-barang membahayakan yang mungkin seperti beling segala macam itu ini. Iya. Takut. Oh, gitu. Memang ada barang-barang apa aja, Pak? Nah, di sini.